Widih. Woi. Mantap. Widih. Yo yo yo. Selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free, alias enggak bayar. Enggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indorie. Ya, kali ini kita reaction yang beda-beda dulu ya. Ini kayaknya belum bisa masuk throwback ya, karena nggak begitu lama dan nggak begitu baru. Jadi aku bingung masuk throwback atau nggak. Tapi kayaknya nggak usah dimasukkan throwback ya. Ini adalah band yang banyak kalian request ya di live streaming aku, di komentar-komentar. Dan sudah lama di request itu sudah aku masukkan di dalam list ini. Tapi belum sempat-sempat aku reaction. Jadi sekarang saatnya aku reaction, oke. Ini ada Kromok ya, I Don't Belong Here. Tapi ini yang versi live ya. Kalau versi originalnya, versi audionya tuh nggak ada gambarnya, hanya cover gitu. Jadi aku nggak bisa lihat live mereka, lihat muka-mukanya mereka. Dan juga itu copyright bro. Ini juga video ini juga copyright bro. Video yang akan aku reaction ini copyright. Jadi mungkin nanti akan aku kecilkan suara volumenya ya, volume musiknya ya, nggak begitu besar, nggak begitu kedengaran. Jadi kalian harus pakai headset untuk mendengarkan musiknya di dalam video ini. Jadi kalau kalian pengen dengar versi originalnya, silahkan kunjungi aja, cari aja di YouTube ya, search aja di YouTube Kromok I Don't Belong Here gitu, pasti ada audio aslinya ya. So, aku belum pernah reaction sekalipun Kromok ini, dan aku juga belum lihat wajah-wajah mereka, live perform mereka. Tapi aku tahu kalau dia ini kebanyakan lagu-lagunya instrumental ya, gitar gitu, kayak macam apa ya, macam Joe Satriani, macam Steve Vai mungkin ya. Jadi kita lihat live-nya aja yang satu ini ya, dari Kromok I Don't Belong Here. Ini salah satu hits mereka ya, I Don't Belong Here. Mantap, mantul, yuk kita lihat. Pasti mantul ini Kromok. Oke, ini dari kamera penonton ya. Oh kan, kayak Joe Satriani, Steve Widi. Instrumental ini bro, mantap. Soundnya enak ya, sound gitarnya. Sound siapa lah ini ya? Ya, sound Joe Satriani ya. Agak-agak mirip Steve Vai sedikit. Enggak, bukan Steve Vai, ini Joe Satriani. Widih. Asik. Ini agak pecah audionya karena memang dari kamera penonton, tapi oke lah untuk direction. Widih, mantap juga. Full band ya. Cuman drumnya nggak kelihatan dari sini bro, kejauhan mungkin. Oke, di zoom sama dia. Oke. Asik ya aransemennya, mantap. Dem 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 dem. Oh, ada pianonya juga ya. Ada yang main keyboard juga di sana ternyata. Asik. Wih, asik part ini. Asik. Ini. Siapa namanya ini? Siapa aja nama member-membernya ya? Coba kalian komentar di bawah ya. Bule ini ya, orang kulit putih ini kan. Oke.
Jago dia main gitarnya. Pakai apa itu? Ibanez itu ya. Asik. Enak soundnya ya, sound gitarnya. Asik. Wih deh, basisnya itu banget apa? Energinya luar biasa, semangat betul. Wih deh, woi, mantap. Wih deh. Jari dewa itu bro. Asik ini. Mantap lagunya. Sudah tua ya basisnya ya. Berapa umur basisnya ini? Tapi semangatnya luar biasa bro. Semangat banget ya. Widih, mantul coy. Basisnya semangat banget, keluar keren, luar biasa basisnya, semangatnya luar biasa. Wih, ganti lagi partnya ini. Oh iya, memang agak-agak mirip juga sama sound Dream Theater ya, gitarnya. Sound gitarnya mirip Dream Theater, mirip-mirip dikit. Nah kalau kita lihat versi audionya nggak kelihatan bermukanya, jadi nggak enak. Cuman kalau versi audionya tuh di YouTube cuman hanya gambar doang. Widih. Wah, ini versi lembutnya ini. Ini versi slow-nya, enak ini. Wih. Pakai tremolo terus dia main ya. Kalau lagu kayak gini memang harus pakai tremolo dia, kalau nggak pakai tremolo susah. Widih. Widih. Mantap. Itu bajunya ya, Chromox, mantap. Wih, drumnya tuh kayaknya pakai efek juga ya. Kencang banget suara ininya, snare-nya. Tuh, tes. Iya, kayaknya pakai. Wih, mantap. Aku suka lihat basisnya bro, semangat banget bro. Oke. Asik. Woo, mantap, luar biasa, mantul, mantra, mantap rasa. Widih. Drummernya juga orang kulit putih ya, bro ya? Kayaknya ya, kalau dari sini kelihatan orang kulit putih. Widih. Siap, mantap, asik. Terima kasih. Oke, itu dia tadi I Don't Belong Here dari Chromo. Wede, mantap, aransemennya mantap, aransemennya mantap. Soundnya juga enak, sound gitarnya, sound semuanya. Live-nya juga mantap, walaupun hanya dari kamera handphone, tapi oke. Aku bisa lihat muka-mukanya, aku bisa lihat mukanya, aku bisa lihat performnya, aku bisa lihat mereka di atas panggung seperti apa ya, sambil main instrumen, bagus, mantap. Soundnya juga mantap, aku suka dengan soundnya Chromo. Mungkin nanti akan aku reaction lagi ya, satu lagu lagi dari Chromo ini mantap juga, yang hitsnya juga, nanti tungguin aja lagu apa yang akan aku reaction ya. So, bagi fans-fansnya Chromo, jangan lupa juga ya share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Instagram, Facebook, Twitter, dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah
bawah agar selalu menjadi orang yang pertama nonton video-video update dari Indoriek ya. Mantap, 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 luar biasa, mantul. Support teruslah channel ini, sudah hampir 100.000 subscribers ya. Woi, mantap, luar biasa. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao. Thank you.